Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta kereta api. Nah, di dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, saya berada di Petak Cicadas Lewigoong Karangsari, teman-teman. Nah, saya akan mengabadikan Argo Wilis dengan livery edisi Lebaran full hijau ya. Tapi sebelumnya akan melintas dulu KA Cikuray relasi Garut Pasar Senen. Nah, sebentar lagi, nah itu dia. S35-nya sudah terdengar. Oh, ini indah sekali S35-nya menurut saya ya. Wah, amazing. Benar-benar. Wah, mantap. Terima kasih ya Mas Yunus. Kak Asrayu yang telah memberikan amplas. Ya, selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. KA Cikuray. Ya, setelah KA Cikuray melintas, sebentar lagi akan melintas itu KA Lodaya relasi Bandung Solo Balapan. Nah, itu dia KA Lodaya, sudah terdengar S35-nya. Sebentar lagi melintas di hadapan saya KA Lodaya. KA Lodaya relasi Bandung Solo Balapan. Ya, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terlihat dari sini terlihat penuh ya penumpang, karena saya juga nggak yakin, tapi karena gelap kacanya. Teman-teman, kita tunggu lewatnya KA Argo Wilis dengan livery Hari Raya Lebaran full hijau, teman-teman. Ah, ini dia, itu dia S35-nya. Sudah terdengar ya Argo Wilis relasi Bandung Surabaya Gubeng ya, dengan livery hari Lebaran atau Idul Fitri 1443 Hijriah. Tapi kok ada yang beda ya, tengah-tengah itu ada apa, livery G20. Tapi kalau full hijau saya rasa lebih bagus sih ya. Argo Wilis, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Argo Wilis. Nah, ini dia teman-teman, KA Lokal Garut Cibatuan relasi Purwakarta Bandung Cibatu dan berakhir di stasiun Garut, teman-teman. Nah, KA Lokal Garut Cibatuan ini yang jadwal pagi ini tidak berhenti di stasiun Lewigoong, teman-teman. Dia langsung ke Cibatu. Jadi kalau untuk penumpang yang di Lewigoong turun, itu bisa turun di Karangsari atau di Cibatu, teman-teman. Nah, teman-teman, sahabat pencinta kereta api, dengan melintasnya KA Lokal Garut Cibatuan Tianti mengakhiri perjumpaan kita kali ini, teman-teman. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, teman-teman. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.